So kita berjumpa lagi di channel aku. Aku akan bagi tips yang amat menarik pada hari ini, geng. So di video kali ini aku akan buat trik macam mana nak dapatkan barang-barang dari Classic Trade lah, geng. So ya, yeah, di sini aku ada kupon Classic Trade cuma satu je, geng. Tapi di sini ada 6 lah. So aku nak beli lagi. So kita beli. Gegap. So kita beli dulu guna ni. Okay. So kita ada 4. So ya, yeah, kita ada 10. Kita collect. Okay dah, kita ada 2 dah, geng. Okay, geng. So tipsnya macam mana dapat barang-barang dekat mythic, dekat classic raid ni, geng? Mudah aja, geng. Trik ni kamu boleh pakai sebab season ni dia ada event baru kan untuk classic raid. So macam mana nak dapatkan barang-barang mythic dekat classic raid ni? So kita begini. So pertama kita tukar karakter. Kita buka dulu. Okey, dah bogel kat sini. Okey. So pertama kita pergi masuk ke shop dan kita mencarikan satu weapon yang terbaru lah dari Classic Raid. Sepertinya ni weapon motion ni. So ini kan, geng. So caranya macam ni. Kau pergi masuk shop, kau pergi dekat weapon, kau pergi cari yang sniper tu ni. So kau tekan favorite. Favorite. Lepas tu kau pergi from crates, kau tekan from crates, dan kita akan gas dekat sini, geng. Tak tekan buat macam tadi dah. So kita akan tekan ni. Kita tengok siapa yang kena. Muter kau. Gila je lah, bang. Gila menjadi dok. Widih screenshot lu. Dapat pack lah, siap. Kemarin kan aku dah cakap, geng. Kemarin aku suka back ni, geng. Betul-betul tension pagi dok. Ini trik, geng. Kamu harus pakai, geng. So ini trik kamu boleh try macam mana aku buat tadi tipsnya. So betul-betul luck, geng, cara ni, geng. Sebab aku kadang pakai trik tu, geng. 90% dapat yang barang-barang baik lah. Tapi yang kali ini, geng, aku dapat barang baik lagi, geng. Yang paling baik dok, bag idaman dok, jarak tikus. So kita tengok bag ni, geng. Widih, ilaknya lebar. So ya, kita ada 2 bag yang mantap di sini ya. So kita akan pakai baju pilot tu balik. Okay, geng. Tengok ni.